kota Banjarbaru telah bebas jamban. Jadi SDGs itu berkaitan dengan jamban, gue. Jamban tidak ada lagi, kita alhamdulillah sangat sangat banyak sungai gitu kan, karena ada jamban yang kulkas-kulkas di pinggir jalan itu, gue, di Banjar di mana-mana itu ya, alhamdulillah enggak. Kemudian perumahan-perumahan juga ya tentang pembuangan apa air, air limbah dan sebagainya untuk perumahan-perumahan ini bisa berjalan dengan baik ya. Sehingga dinilai pemerintah pusat Banjarbaru layak mendapatkan SDG kuat kemarin yang beberapa hari yang lalu sudah dicanangkan oleh kementerian yang dihadiri oleh Wakil Wali Kota pada waktu itu ya. Jadi 5 daerah saja di Indonesia yang mendapatkan hadiah ini ya atau penghargaan ini. Dan di Kalsel satu-satunya kita. Itu kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menyambut Hari Kesehatan Nasional yang akan datang ya.